Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran, kok ada sih orang yang tidak mau masuk surga? Sejahat apapun manusia, sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, kalau dia mati dia pengen masuk ke dalam surga. Qalu wa may yaba ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa sih itu orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Man ata'ani dahalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Siapa yang taat kepada beliau dan beriman kepada beliau, itulah yang akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang tidak taat kepadaku, faqad aba, maka itu berarti dia enggak mau masuk surga.